ini ya, ada yang jagain ya. Kakek kamu ya, gini. Dan berapa kali itu orang, ah saya nggak percaya itu. Ada yang jagain kamu ya, gitu. Ah nggak percaya, sampai detik ini. Hmm. Tapi di keluarga saya tahu semua. Saya tuh 11 saudara, saya nomor 7. Jadi, walaupun saya paling muda, tapi kalau ngomong apa di keluarga tuh paling didengar. Mungkin ada energi sendiri yang tapi aku menjadi. Yang aku lihat justru penjaganya bukan kakek, perempuan. Ya, tapi okay. Memang agak enggak terlalu dekat gitu, agak jauh dia. Hanya memantau gitu ya sebenarnya. Ya. Baik, itu ada sosok leluhur. Baik. Kenapa? Merinding. Terkadang memang itu ada sebenarnya merinding itu adalah sosok keberadaan sosok-sosok ya. Tersebut berada dekat dan enggak jauh. Ya. Paling segini bedanya. Oke. Okay. Sebelumnya mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu hasil gambar dari Ervan bisa diperlihatkan ke ya. Kamera, silakan. Kalau dari foto yang dikirimkan oleh Kak Sinta itu, di gambarnya saya melihat ada sosok ibu-ibu. Kemudian ada anak kecil juga perempuan. Baik. Dan ada satu hal lagi yang menarik di perhatian saya, itu sebelah sininya. Di sisi kanan daerah sini artinya, ya? Pantulan kacanya apa, Kak? Di sisi sebelah sini apa? Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Itu kaca. Iya. Dia memantulkan apa, apa itu? Arah mana? Keluar. Bagian kamar mandi atau lemari kah? Atau jendela luar atau apa? Jendela luar. Gak tahu, saya merasakan ada... Ada apa tadi? Ada energi belakang. Iya. Jadi kayak merasa kayak saya tertarik di sosok itu loh. Saya gak tahu energi apa yang menarik perhatian saya. Boleh saya? Di pantulan kaca ini. Oke, okay. Jadi mungkin sedikit gambaran, Ervan menangkap bahwa memang ada sosok perempuan dan juga sosok anak. Sebenarnya anak tadi apa yang mungkin memang mengikuti terus ya? Iya, ya. Putih. Tapi Ervan lebih tertarik adalah pantulan dari kaca sini, dia memantulkan ke arah sini artinya? Iya. Oke, okay. Sisi apa? Di sebelah sini. Di sini ya? Iya, saya di sini ada kaca. Di sini ada kaca? Iya, saya nggak ngeliatin kan? Iya, tapi memang di gambar ini tidak ada kaca. Tapi saya memang di posisi sini ada kaca, nggak tahu. Saya itu seneng aja harus ada kaca. Oke, okay, dari sebelah sini, iya. Dipantulkannya ke arah sini ke apa? Ke balkon. Balkon luar, iya. Artinya balkon luar kamar ya, artinya iya. Ya. Oke, okay. Kenapa? Apakah energinya memang Ervan tangkap? Ya, mungkin ada sesuatu yang cukup besar di area balkon. Tersebut. Oke, okay. Artinya memang ada energi di area balkon ya sebenarnya. Iya. Baik. Nah, tapi Linda, aku ingin bertanya. Ada nggak sih kejadian-kejadian yang dialami ketika berada di kamar? Karena kalau kita perhatikan sebenarnya ada beberapa sosok dan bahkan di area balkon pun juga Ervan merasakan ada sosok besar, energi besar yang ada. Kalau balkon iya. Oke. Okay. Ada kejadian apakah yang pernah dialami mungkin? Biasanya tuh kalau mimpi apa yang akan terjadi sama keluarga saya biasanya. Keluarga saya atau teman dekat atau apa yang mau terjadi itu suka mimpi saya bilang. Mimpi ini ada angin besar terus kayak saya mimpi pas waktu kayak dulu saya mau pisah dengan suami saya bohong sama saya kan. Itu saya mimpi, saya pergi di suatu tempat, pergi sama suami saya, tapi suami saya ninggalin saya. Dia pergi sama orang lain yang saya nggak jelas gitu, saya tanya itu, ah itu kembangnya mimpi. Tapi berkali-kali saya mimpi itu dan ternyata memang benar ada perempuan lain. Oke, okay. Jadi tanpa disadari sebenarnya Sinta ini punya energi tertentu yang, yeah. Yang bisa... mendapatkan komunikasi iya, ataupun iya, juga area tertentu ya dari makhluk-makhluk kasat mata ya. Jadi kayak keluarga, bab almarhum ibu saya kan sakit dulu, sakit gula, diabetes. Itu saya ngobatin ibu saya, berusaha terus ya, pergi ke dokter semuanya sampai udahlah saya lakukan yang terbaik. Tapi saya itu pernah dimimpiin, saya merasa rumah itu yang rumah masih kecil, saya kecil. Okay. Rumah yang belum direnov, masih kecil, masih ada meja besar itu yang untuk lumbung padi. Oh iya. Itu dia pakai celana kolor gitu ya, dia telanjang dada, rambutnya gondrong, dia ini dia ketawa, giginya ini, dia ketawa, hahaha percuma mau diobat, hahaha. Dan pas akhirnya ibu saya harus amputasi kaki, itu saya semua air saya di rumah bau nggak enak. Astagfirullahaladzim, kok sampai ke Jakarta ya, saya bilang kayak bau luka, kaki gimana sih gitu. Udah nggak lama rumahnya tante saya tuh ibu saya dibawa ke rumah tante saya apa tuh namanya ini ubin naik semua kok maghrib okay. Terus nggak lama ibu saya harus amputasi ternyata mati ya, jaringannya udah nggak bisa terselamatkan okay. Itu jadi saya dulu memang sering dikasih
kayak mimpi. Saya bilang, aku ketemu orang ini gitu loh, mimpi. Saya ngomong sama orang tua kan, gitu. Tapi satu pertanyaan juga. Tadi Tasya sempat mengatakan bahwa sosok yang menjaga dari Sinta ini adalah genderuwo. Mm-hmm. Ya kan? Yang nempel. Yang nempel, ya kan. Yang nempel. Dan itu saya nggak nyari ya. Nggak nyari, iya. Memang dia ada energi tertentu yang akhirnya tertarik dengan Sinta artinya ya. Nah tapi, satu, terkadang genderuwo ini suka berinteraksi terutama dengan manusia perempuan adalah kalau istilah orang umum, rep-repan. Iya. Ya kan, pernah nggak mengalami seperti itu? Sering rep-repan itu. Oke, jadi sebenarnya rep-repan pun juga berapa kali mengalami itu ya? Iya, okay. Jadi kadang-kadang depan muka gitu, nyata gitu. Jadi udah balik ke sini, mukanya nongol lagi. Tapi kalau aku barusan nih ya, jadi ini kayaknya emang udah panjang. Kenapa sampai ada genderuwo, sampai tadi ada kejadian sama mamanya, itu memang udah panjang dari dulu. Mungkin pernah ada yang melakukan perjanjian, nggak selesai, okay. Dia lanjut terus tuh, dia gangguin terus sampai bawah-bawahnya. Jadi bukan berarti orang... Kenapa? Goyang? Iya. Oke. Okay. Ini kursi di studio kenapa, bergoyang dan sendiri. Kenapa? Kenapa? Oke. Okay. Oke, jadi... Sinta, coba. Kenapa? Karena Sinta ini kan sebenarnya, kalau tadi kamu bilang, sebenarnya sensitif tapi dari rasa. Iya, dari rasa. Bukan dari, rasa. Apa yang kamu rasa dan kamu di sebelah sana? Kalau menurut Sinta apa? Enggak. Apa? Enggak. Tidak mau menyebutkan? Kita sesak aja sih. Sesak? Oke, okay. Tasya mungkin bisa dijelaskan. Ya, di situ ada nenek-nenek. Ya, sekarang ini. Gak suka diceritain. Gak suka diceritain? Gak suka diceritain. Oke. Okay. Oke, okay, Ervan boleh coba ya, biar... Oke, tunggu dulu ya. Jangan ganggu dulu. Saya selesaikan dulu ceritanya. Gak suka diceritain. Kenapa gak suka diceritain? Oke, ini ada yang nempel di Kak Sinta ya, setengah-setengah. Oke. Kak Sinta bisa lawan? Jadi memang semuanya tuh nempelnya di... kepalanya Kak Sinta.